Totale sak niki pinten Pak anune? Indukane. Pripun? Indukane pinten sak niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bulu Surowo. Sobat ternak dimanapun Anda berada, semoga kalian diberi kemurahan rezeki, kesehatan, kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini saya mau ngambil telur buat pesanan kawan saya, mau untuk mengetes mesin tetes di tempatnya Bu Mariam, produksi telur ayam KUB versus Bangkok. Teman-teman, simak videonya, semoga bermanfaat. Ini teman-teman mau ngambil telur tempatnya Bu Mariam nih, pensiunan guru yang sukses berternak silangan KUB dengan Bangkok. Teman-teman, ini kandangnya yang tempo hari saya review. Belah nih kalau Pak De sing pojok enggak kui kaya siji kaya malah okeok iya. Ini teman-teman proses pengambilan telur di kandang beliau, tempat Bu Mariam, kandang sederhana tuh. Ini KUB silangan Bangkok teman-teman. Mending lah kita tambah. Mending kita tambah. Mana enak kita? Kayak urung dihitung. Iya. Jarang dihitung. Tengah sini Pak De. Bahkan itu regenang remis kan. Telore mecer-mecer. Dan ini kira apa wis adol Pak De? Hah? Wis adol. Sing niki wone kan kathah to niki entek. Lebaran ding. Lebaran pas rego seket niko. Ketlimo. Seketlimo malah. Wah. Serem regane. Nih teman-teman. Jadi ternak itu dengan pola sederhananya sebisanya insya Allah bisa membuahkan hasil juga teman-teman. Di kandang Bu Mariam ini hanya mempersiapkan telur, kecuali ada yang ngeram nanti dia dibesarin anaknya, terus yang lainnya disiapkan untuk telur. Jadi Bu Mariam ini khusus untuk jualan telur teman-teman, kandang-kandang beliau ini. Sekarang kita hitung dulu teman-teman, ini kandang-kandangnya, kandang bebek mentok lengkap ini lur. Tuh. Induan selama 5 hari ini teman-teman. Totalnya saat ini pinten Pak anu nih? Induan nih? Pripun? Induan nih pinten saat ini? Didol apa pirun? Ora anu. Bleh. Apa? Ora. Dobolan dulu lho. Oh, kegeden dok e. Ngerti. Sehat tapi. Nggih, biasanya kegeden dok e. Loro kan. Kuali ya, Pak? Kuali.
sing lanjut ning anu 72. 72 butir, teman-teman. Nih, untuk proses penetasan nih, sambil ngetes mesin tetes tempatnya Pak Sugi. Nah, nggih tambahin mawon, Pak. 72 berarti 75. Iki ora iki cilik banget kok. Ini apa tadi? Berarti nggih pas 75. 75. Iya. 75 nih, teman-teman. Jualan telur etok urip. Nih kandang-kandang beliau, teman-teman, penghasil telur-telur nih. Karena di sini sifatnya ya ada yang di koloni, ada yang juga di umbar, teman-teman. Kandangnya sangat sederhana, buatan sendiri. Tempatnya Bu Mariam produksi telur ayam kampung versus ayam Bangkok versus KUB induannya, teman-teman. Di sini mentok juga ada, angsa juga ada, teman-teman. Kalau mau nyari boleh di dekat pasar Brajaharjo Sari. Penyedia telur berarti, tapi ya pesen dulu, teman-teman, karena kalau nggak biasa pesen terus pesen, biasanya ini apa namanya, nggak kebagian. Beli kebagian baru. Ini mentok-mentoknya juga banyak nih, teman-teman. Jadi ini ada semua burung di dalam satu kandang nih. Jadi ternak ayam itu nggak perlu ribet. Sebisanya, seadanya, modalnya dibuat sendiri, insya Allah bisa berkembang, teman-teman. Ini proses lagi bikin kandang juga ini buat pembesaran nih. Ini kandangnya nih. Tuh, anak mentoknya wake lur. Nih, siapa yang mau nyari anak mentok ini, bawahnya ini. Bu, regane piro iki? 15.000 piro iki? Jadi mentoknya banyak, DOC-nya banyak tuh mentoknya juga. Teman-teman yang mau nyari mentok silahkan datang sini di dekat pasar Brajaharjo Sari, teman-teman. Tempatnya di Bu Mariam. Orang-orang pada tahu semua di situ. Mentoknya wake lur. Itu ayam-ayamnya ya, sistem koloni umbaran, teman-teman. Jadi tidak ada alasan lagi terkendala dengan modal atau ini, teman-teman. Yang penting ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan keluar, teman-teman. Ini buat ternaknya, alhamdulillah nyatanya dengan pola sederhana seperti ini aja. Yang penting ditutup waring semua, ayam-ayam luar tidak bisa masuk, itu bisa, teman-teman. Alhamdulillah sudah berjalan bertahun-tahun nih tempatnya Bu Mariam. Jarang ya wong loro tok til. Jadi sebisanya, semampunya, yang penting kopen. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bosrowo. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pemula atau yang sudah lama yang mau ternak ayam, monggo silakan, teman-teman. Yang penting jadi usaha rumahan, bisa buat tambahan sampingan di rumah kita masing-masing, teman-teman. Nih, panas sih lur. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.